Okey, assalamualaikum, bertemu lagi dalam channel aku. Kita sambung balik part overhaul untuk projek Waisuku aku. Okey, hari ni kita nak belah kita punya engine ni. Kita nak buka crankshaft dan juga gearbox. Okey, tujuan aku buka crankshaft ni, aku nak hantar crankshaft ni buat static balancing dekat dengan GSM Siam. Okey, apa tujuan aku nak buat static balancing ni? Untuk mengurangkan gegaran. Jadi aku hantar kat sana untuk bagi balance crankshaft tu supaya tak ada gegaran. Untuk crankshaft aku ni, aku hantar sekali dengan piston. Sebab apa? Bila nak buat static balancing, piston tu diukur sekali. Kita tengok berapa keberatan piston tu. Jadi bila dah berat dalam berat piston tu, dia akan tebuk lah, sama ada dekat bahagian magnet ataupun dekat crankshaft tu sendiri. Kita tengok crankshaft tu bila pusing dia akan berhenti ataupun tak. Okay, aku akan buat dekat GSM Siam. Nanti tengoklah hasilnya, nanti aku akan buat video ni. Okay, kita dah buka crankcase. Kita nak buka semua sekali. Okay, kita buka dulu. Kita tarik dulu shaft yang pegang fork tu, macam bentuk Y tu. Okay, dah buka tu, kita boleh buka drum untuk gear assembly. Okay, dekat drum tu ada satu spring dan juga satu natural point. Okay, untuk sistem gear, indicator gear. Okay, sama ada gear 1, 2, 3, 4, 5 dan juga neutral. Ada satu pin tu, korang kena hati-hati jangan bagi hilang pin dengan spring. Okay, dah buka apa semua, kita boleh cabut lah kedua-dua shaft gear tu. Satu sebelah kelas dan satu lagi sebelah sprocket. Okay, untuk makluman, gear tu memang ada dua shaft, satu sebelah clutch, satu lagi sebelah sprocket depan. Okay, kemudian kita nak buka pula crankshaft ni. Okay, untuk buka crankshaft aku gunakan skru, dua skru yang dimasukkan dalam ada thread, memang dah ada dekat crankcase tu. Okay, masukkan dua skru. Kalau boleh cari skru thread dia panjang supaya senang kita nak keluarkan. Okay, untuk aku tak ada skru yang panjang. Okay, thread dia sikit je. Kita pusing kiri dan kanan, kiri kanan sikit, kiri kanan sikit, kiri sikit, kanan sikit. Okay, untuk kes aku ni thread skru ni tak panjang, jadi aku kena buka balik skru tu, dua-dua skru tu, dan masukkan dua besi dekat dengan sebelah dalam crankcase tu, dekat dengan crankshaft. Jadi tujuan letak besi tu untuk dia tolak lagi lah crankshaft tu.
bila kita masukkan dua skru tu. Ok, sama juga bila dah masuk besi tu nanti kita akan skrukan balik lah. Ok, kita masukkan batang skru, batang besi dan juga skru, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Okey, kita pusing lagi skru tu sampai crankshaft boleh tertolak keluar lah. Pusing sikit, pusing kiri sikit, pusing sebelah kanan sikit sampai crankshaft tu boleh terkeluar. Okay, untuk aku ni skru dia masih tak panjang lagi walaupun kita dah letak dua besi tu. Kita tak boleh lagi skru dia punya thread tu tak panjang, jadi tak boleh tolak lagi crankshaft tu. Jadi terpaksa ketuk sikit lah, sikit je pun. Kita gunakan hammer getah supaya tak rosakkan crankshaft tu. Okey, crankshaft dah terkeluar. Okey, sampai sini saja video aku untuk part 3. Jadi tunggu video aku yang akan datang, video projek Waisuku 65mm. Okey, insyaAllah aku akan buat lagi video. Pada yang belum subscribe, sudi-sudilah subscribe channel aku ni. Okay, kepada yang dah subscribe, terima kasih aku ucapkan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.